bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tapi jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita menaikkan doa pengakuan dosa. Ya Allah yang Maha Mulia, kami sebagai gereja berdosa karena kami seringkali mengabaikan tanda-tanda darimu. Kami tidak segera bergegas ketika kami tahu Engkau menghendaki kami melakukan sesuatu bagi sekitar kami. Kami justru seringkali membuat orang lain takut untuk mendengarkan berita sukacita darimu. Kami mengakui bahwa kami selaku gereja masih menjadi batu sandungan bagi umatmu. Perbaharilah kami di jalan-Mu. Selamat kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur.